jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Sagittarius di tanggal 20 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Four of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini kalian dapat melihat kesalahan kalian dengan kejernihan dan akan berbicara secara efektif untuk menempatkan hal yang benar dan meningkatkan kesempatan kalian sendiri. Jadi kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu The Star. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini akan sangat lancar, akan berjalan cukup lancar sesuai dengan strategi yang kalian atur, sesuai dengan target kalian. Karena di kartu ini adalah simbol yang cukup baik untuk bisnis kalian di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Jadi kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Pack of Cups. Kartu ini menggambarkan bahwa saya asmara kalian di hari ini. Kalian akan mempunyai kecenderungan untuk melamun dan idealisir pasangan kalian. Dan hal ini akan memungkinkan kalian untuk mengatasi keraguan kalian dan hidup dengan sepenuhnya. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk pergi bersama. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Ten of Cups. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini, kalian khawatir tentang orang lain yang mungkin mengambil keuntungan dari usaha kalian. Jangan biarkan mereka memperlakukan kalian dengan buruk, tetaplah pada pendirian kalian. Jadi kali ini dalam membuka usaha, jadi usaha kalian akan sangat lancar, tetapi keuntungan kalian diperoleh dengan orang lain, tetapi kalian belum menyadari itu. Tetapi kalian cepat atau lambat akan menyadari itu dan akan meraih keuntungan, dan keuangan kalian akan cukup baik dan cukuplah lancar, karena usaha kalian di hari ini cukup baik dan cukup lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo,
yang selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.